belajar dari pengalaman ya guys ya. Kita lihat dari jauh aja guys. Hujan meteornya nggak ngotak guys. Tuh kalian lihat itu. What the heck? Oh my god! Halo semuanya, balik lagi di channel Pyroseus di game Ark Survival Evolved Gaia Mod Series. Oke guys, let's go. Kita lanjut lagi di Gaia Mod Series ya. Kemarin kita berhasil nge-summon Decaying Giganotosaurus dan juga Decaying Quetzal ya guys ya. Walaupun ternyata Giganotosaurusnya nggak bisa nyaingin damage si Boulder Golem ya, tapi darahnya lumayan tebel guys, nggak apa-apa ya guys ya. Oh ya guys, rencananya hari ini tuh kita bakalan ngelawan bos terakhir dari Gaia 2 guys. Semoga kita berhasil ya, karena kita udah sampai di tier Decaying guys. Oke guys, seperti biasa guys, jangan lupa di like dulu videonya dan subscribe buat teman-teman yang belum subscribe ke channel ini. Bantu channel aku lebih berkembang lagi, biar aku lebih semangat untuk bikin konten-kontennya setiap hari guys. Nah, kita bakalan kasih nama dulu Dino-Dino Decaying kita guys. Kita bakal kasih nama dari Quetzalnya dulu ya. Ada yang ngasih nama Ratu dari Vano. Thank you Vano. Oke, next kita kasih nama Giganotosaurusnya guys. Nah, karena giganya ini cewek, ada yang ngasih nama Rara dari Vita Regina. Thank you Vita Regina. Rencananya tuh guys, sebelum lawan bos terakhir, aku mau taming satu lagi Boulder Golem yang level 174 guys ya. Oke, kita langsung aja ke TKP-nya guys, karena menurutku memang bener ternyata ini adalah dino paling OP di Gaia 2 guys. Kita butuh satu lagi ya. Oke guys, Boulder Golemnya tuh kalau nggak salah ada di bawah sana guys. Mau nggak mau kita harus taming satu lagi Boulder Golem, karena kita nggak tahu gimana kekuatan dari bos terakhir di Gaia 2 ini guys. Jadi setidaknya kita bakalan maksimalin pasukan-pasukan kita ya. Semoga Boulder Golem yang di bawah sana belum hilang guys. Oh, masih ada tuh. Ada kuning-kuning tuh. Gimana kalau kita taming lewat tebing yang ada di sana itu guys. Oke, kantongin dulu deh Boulder Golem kita guys. Kita bakalan grappling hook ke ini kali ya. Oh my god, bisa-bisanya malah hancur. Kocak, malah hilang pelurunya jadinya guys. Ya udah deh, terbang aja ke sana. Bukan cuman seriesnya yang menuju akhir, crossbow-nya juga udah menuju akhirnya guys. Nah ini nih, mana nih Boulder Golem yang level 60? Oh ini guys, level 174. Bisa nggak ya kita tembak? Oh, bisa. Yang bangun malah yang ini. Oh, aman kayaknya guys. Aku pengen nembak yang gede. Nah, yang itu guys, yang 80.000 torpor tuh. Semoga nggak kena ya batunya. Kayaknya sih aman ya. Boulder Golem nih, seingatku waktu kita taming pertama kali itu mereka nggak torporan guys. Jadi kayaknya santuy deh ini tamingnya. Oke guys, semoga ini cepat ke taming ya, nggak aneh-aneh drama Boulder Golem. Biar kita leveling, langsung kita gas bos terakhirnya guys. Oh, baru dibilang nggak drama, langsung kena tampol dong. Oke, please don't do that. Mau kemana, weh? Sini. Torpornya udah hampir setengah ya. Nani? Oh my god. What the heck? Oh, what the heck? Oh my god. Oh no. Not good. Oh my god. Apa ini di belakangku? Astaga. Oh no. Kita bawa tema apa nih? Boulder Golem. Boulder Golem, bantu aku. Oh my god. Celana kita hancur. Astaga, ada-ada aja kejadian. Bisa-bisanya kepleset gara-gara ngindarin batunya Boulder Golem tadi, guys. Bisa nggak ya kita manjat ke atas lagi, guys? Tunggu. Kayaknya bisa deh. Ah, cakep.
Gak bisa ya, timing di art nih tanpa drama guys, selalu ada dramanya ya. Oh dia mau mukulin boulder golem kita kah? Serius? Ya udah biarin aja. Eh! No. Lah malah gelut. Jangan gelut bos. Malah ngesamun minion-minion dong. Udah bunuh aja tuh minionnya. Hit lagi guys. Level 100. Oh. Kok masih kena sih? Level 174 guys. Aku penasaran nanti statusnya bakalan gimana nih ya. Bakalan OP banget gak sih ini guys? Tunggu. Mundur dulu guys. Ini batunya kadang aneh nih. Armorku udah hancur semua guys. Udah gak pakai celana lagi. Kocak. Oh, tumbang? Let's go. Cari aman. Jangan turun jalan kaki ya guys ya. Up. Kasih timing elixir. Jeng. Let's go guys. Oh iya, dia harus pakai saddle ya guys ya. Oke, kita pulang dulu pakein saddle-nya guys. Kita leveling di Asgard aja ya. Sekalian nanti kita ambil pasukan kita buat dibawa ke sini ya. Oke, guys. Let's go. Kita leveling dulu boulder golem kita yang level 174. Ini bakalan OP apa, guys? Ini adalah makhluk paling kuat di Gaia 2, guys. Levelnya hampir max lagi. Langsung kita pakein saddle, guys. Oke. Oh, ya, kita lihat statusnya, guys. Darahnya 116k, guys. Baru juga mulai ya, belum dimasukin apa-apa statusnya, guys. Are you kidding me? Damage-nya 3000 loh, belum ditambahin apa-apa, guys. Gila. Jauh banget, guys, sama Decaying Giga. Kita tambahin darahnya kali ya, guys ya. 300k kali darahnya ya. Baru sisanya kita masukin ke damage, guys. Kita lihat, guys. Nambah berapa nih? 5k, 14k kena sarang ininya. Sarang beavernya ya. Gila, guys. 5k, guys. Dan ini masih bisa bertambah. Jangan mentoknya 10k nih. Kalau 10k OP banget sih, guys. Oke, guys. Aku bakalan leveling ini sampai level max dulu ya. Kita ketemu lagi kalau kita udah ready masuk ke boss arenanya, guys. A few moments later. Oke, akhirnya max level, guys. Damage-nya 1300. Kita coba. Hampir 10k ya, walaupun gak nyampe 10k gak apa-apa, guys. Ini adalah dino paling GG yang kita punya di Gaia 2. Ternyata emang dino paling kuatnya ini si boulder golem, guys. Oke deh, kita bakalan pulang ya. Kita bakalan langsung ngambilin semua dino-dino kita. Kita heal. Langsung kita parkirin di boss arena, guys. Oh ya, by the way, boss final bossnya itu ada 3, guys. Giganotosaurus, Siren Head, sama Spider ya. Aku bakalan nyoba ngelawan yang Siren Head aja ya, guys ya. Kayaknya seru deh. Kayaknya gede banget gitu ya. Karena makhluk aneh gitu loh. Kenapa ada Siren Head di dunia dinosaurus gitu kan, guys ya. Let's go lah. Oke, kita bakalan bawa si Raja Monyet. Kita bakalan bawa Dodo Rex. Apalagi, guys. Quetzal kayaknya nggak perlu ya. Oh, kita bakalan bawa Yutiranus, Indominus Rex. Kita bakalan bawa Chrono Rex. Kayaknya udah cukup ya, guys ya. Apa kita bawa T-Rex kali ya, satu ya. T-Rex yang udah di leveling aja, guys. Masukkan T-Rex kita. Kita ambil T-Rex army kita aja, guys. By the way, di mana ya? Oh. Sampai nggak kelihatan dong. Nah, ini dia, guys. T-Rex army kita bawa aja semua, guys. Let's go. Langsung OTW ke tempat bosnya, guys. Oke, guys. Let's go. This is it. The final boss. Kita bakalan parkirin dulu semua dino-dino kita, guys. Look at this.
Ini adalah pasukan kita yang bakalan melawan bos terakhir ya. Ada Dreadful Rex, Chrono Rex, Forgotten Wyvern, Boulder Golem, Decaying Giganotosaurus, Cursed Gorilla, ada Dreadful Utyranus, ada Indominus Rex juga guys ya. Kita lihat. Oh ya, di belakang ada Dodorex juga guys. Kita bakalan naik naik Utyranus kali ya. Utyranus yang di sini bisa ngebuff gak guys? Bentar-bentar ya, kita coba buff dulu ya. Oh, bisa ngebuff guys. Berarti kita naik Utyranus aja ya. Tadi rencananya aku mau naik Dodorex guys, tapi ternyata bisa ngebuff ya si Utyranusnya. Jadi kita naik Utyranus aja guys. Oke, let's go. Boss, ini dia guys, end boss. Nah ini ada tiga guys. Ada Kazard the Fearless tuh Giganoto bentuknya ya. Terus ada Siren Head sama Bionic Spider guys. Tapi aku bakalan ngelawan yang Siren Head aja ya. Let's go. Oh no, this is it guys. We are closing to the end. Seperti apa bosnya kira-kira guys ya? Aku penasaran guys. Apakah dia besar? Apakah dia kecil? Oh, gede banget guys. Oh my god. What the heck? Gede banget guys. Kita buff deh. Oh no. What the hell? Dia bisa panggil meteor. Oh my god. What the heck? Ternyata kita juga bisa ditarget sama si, dan ini nggak bisa langsung respawn guys, harus nunggu loh, padahal kita belum pernah mati. Oh my god, apa yang bakal terjadi sama dino-dino kita guys? What the hell? Aku nggak nyangka. Oh no no, Cursed Gorilla dibunuh guys. Oh, masih berlanjut pertarungannya guys. Please let me spawn. Aduh lama banget guys. Ini 10 detik terlama dalam hidupku. Ayo 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 ayo. Let's go. Masih Cursed Gorilla yang meninggoy guys. Yang lain belum meninggoy. Let's go. Oh my god. Kayaknya kita nggak boleh deket-deket deh guys. Kita harus dari jauh. Ntar kita ambil dulu equip kita guys. Oh my god, langsung hancur semua dong armornya. Tenang guys, nggak render kayaknya itu ya. Kalau kita dari jauh kayak gini kayaknya nggak render deh. Oh no, udah malam. Kita naik apa ya guys ya? Kita naik apa ya? Aku bakalan naik si Veldora aja guys. Semoga belum pada mati. Aduh, mana malam lagi. Oke lah, let's go lah. Lamaan guys. Takutnya pada mati semua dino-dino kita. Tuh, kok Siren Head-nya kesana guys? Hah? Lah. Dino kita di sini semua. Siren Head-nya udah sampai sana. What the heck? Apa yang terjadi? Kocak ini. Kocak, guys. Tunggu. Ada yang aneh ya. Ini badan kita tadi, guys. Oh, udah pagi nih, guys. Langsung kita suruh gas aja ya. Hey, teman-teman. Let's go. Oh, let's go guys. Rematch. Langsung gas. Belajar dari pengalaman ya guys ya. Kita lihat dari jauh aja guys. Hujan meteornya nggak ngotak guys. Tuh, kalian lihat itu. What the heck? Oh my god. What is that? Gila sih guys. Oh my god, nih Wyvern kenapa dah? Wyvern kita error guys, nyangkut gini Wyvernnya. Oh, buffnya nyampe nggak ya? Semoganya nyampe guys. Aku takutnya hujan meteor lagi guys. Kayaknya nggak deh. Kayaknya cooldown deh hujan meteornya dia guys. Kita agak menjauh lagi.
Aduh, kenapa sih ini wipernya? Oh my god. Aman ya guys ya. Kalau meteor lagi kita kabur guys. Meteor guys. Oh no. My god. Dia panggil meteor. Lihat guys. Boom. Gila. What the hell is this? Aman guys, kalau ada meteor kayaknya cooldownnya lama deh. Aduh, T-Rex kita banyak yang nggak bisa ngehit guys. Jangan jatuh please, please jangan jatuh. Oke, aman. Kita buff. Aduh, wipernya kocak guys. Dia ngapain coba di sana? Ada yang ngedil damage 11.000 loh itu. Dino yang mana tuh guys? Oh guys, kita menjauh guys. Bau-bau dia mau meteor lagi tuh. Nanti kalau udah meteor baru kita deketin lagi guys. Oh kan bener kan? Gila sih ini. Meteor terakhirnya gila banget guys. Lihat itu. Boom. Wah, meninggoy semua dino kita guys. Masih ada yang hidup kah? Masih ada guys, aman. Chronorex masih bertahan guys. Malah decaying giganya meninggoy duluan, kocak. Jauh guys, bau-bau meteor. Beneran. Untuk tepat waktu guys. Udara dia udah setengah nih guys. Let's go. Gila sih. Aduh, ngeri banget kalau udah lihat meteornya guys. Buff lagi guys. Aduh, Chronorex-nya meninggoy guys. Oh no. Bisa Boldor Golem guys. Dan ini Aether Wiper-nya. Kenapa nggak mau nyerang nih, kocak banget sih, sumpah. Aduh, bisa nggak nih guys, sisa satu Boldor Golem. Oh no. Oh no, meteor. Oh no, not good. Oh no, 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 no. Let's go guys. Tinggal dikit lagi. Bisa berapa ya itu darahnya? Boulder Golem kita masih setengah. Siren Head-nya, Siren Head-nya nggak bisa dilihat darahnya guys. Cuma bisa dilihat bar-nya doang. Let's go. Gila ini lama banget guys. Untung Boulder Golem kita tanki ya. Darahnya 300.000 nggak salah kita guys. No. Hey, Yutiranus bego. Lari. The heck. Wow. My god. Bionic Siren Head 300k lagi darahnya, guys. Gila, bantu hit enggak sih ini, guys? Bantu hit, guys. Let's go bantu hit, guys. 200k lagi, guys. Let's go. Anak-anak Boulder Golemnya nongol semua. Kita buff deh. 200k lagi. Gas, Boulder Golem is the best. Siren Head menghilang dari dunia ini guys. 100k lagi guys. Bau-bau ada meteor nih. Kabur dulu deh. Ntar guys, aku mencium bau-bau meteor guys. Enggak kah? Bisa menang kah? Sebelum meteor kah? Ngeselin deh ininya guys. 74k lagi. Meteor. Oh no. Kabur. Boom. Ini dia. Let's go guys. Langsung kita selesaikan aja nih. Harusnya sih selesai nih ya. Maning Soy. Let's go. Akhirnya kita menamatkan Gaia 2 series guys ya. Gaia 2 series resmi tamat guys. Bos terakhirnya ini, bos terakhir macam apa ini guys? Kita dapat Gorilla Flag. Terus kita dapat Dragon Flag. Oh, dia gabungan dari semua bos ini guys. Nih, Spider Flag juga dapat. Oh my god.
Lihat makhluk ini. Bisa-bisanya beginian jadi bos terakhir ya guys ya. Oke guys, by the way jangan lupa di like guys videonya buat yang nonton sampai akhir. Terima kasih. Kita bakalan lanjut di series mod yang lainnya, tapi yang belum tahu kita bakalan main mod apa. Sampai ketemu lagi di mod series selanjutnya guys. Bye bye.